What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman ya. Kita melanjutkan part kedua dari perjalanan kita menuju ke Pulau Alalak. Ini lagi ada di Kabupaten Batola ya, pulau seberang dari Kota Banjarmasin. Dan kita di part sebelumnya itu nyebrang pakai kapal feri ya teman-teman ya. Yang belum nonton bisa ditonton dulu biar ceritanya nyambung gitu. Nah ini kita mau naik jembatan Sugara menuju ke luar kota lagi, menuju ke Jalan Kayu Tangi Hasan Basri teman-teman. Nah ini jembatannya ya, ini jembatan Sugara namanya. Dan ini di atas Sungai Barito tepat ya. Tuh bagus juga nih kalau misalnya kita sunsetan ya Ki. Sunsetan bagus ini langsung ke Pulau Barito nih, Pulau Barito di Sungai Barito. Nah ini, dan kita masuk di Kelurahan Berangas. Nah ini Kecamatan Alalak. Oke, ini kita muter tadi kelewatan ya. Jadi video kali ini kita mau nyobain makan bakso atau mie ayam yang ada di bawah jembatan Pulau Sugara tadi. Nah, jadi view-nya langsung ke sungai. Waduh, kita coba nih. Nah. Jadi turun jembatan belok kanan. Tapi kita belok kiri, kayaknya muter. Nah, ini baksonya nih. Ini kan. Nama baksonya mie ayam dan bakso pangestu. Asik lah. Mantap sih. Oke, kita turun dulu. Kita lepas helm dulu. Kita makan dengan view Sungai Barito. Kita langsung pesan ya. Kita duduk di pinggiran sungai dong. Pesan apa, Ki? Oh, diyamin, Ki. Ini aku yamin aja. Yamin ya? Nah, itu ada yang banyak tuh, kan santai. Ini mie ayam pentol. Bang, pesan bang. Mie yamin. Mie yamin satu, dikit bang. Ayam pentol. Mie ayam pentol satu. Ayam berapa bungkus ini? Sini. Nah, kita duduk sini nih. Mantap cuy. Jadi itu jembatan Sugara teman-temannya. Sunsetan lagi. Sunsetan. Jadi emang dikin lah. Jadi ada drama apa namanya, sepeda motor nyangkut. Oh banyak perahu klotok. Wah mantap banget loh. Nah, ini nama baksonya ini teman-teman ya, mie ayam dan bakso pangestu. Nah ini di Alalak Berangas teman-teman. Lewat darat bisa, lewat sungai bisa. Iya makasih. Ini kita pesan es teh. Langsung di bibir dermaga nih kita. Oke, mantap. Pesan es teh ya. Tadi habis beli es padahal minum es lagi. Jam 5 lebih 33 menit ya guys ya. Kita tadi pesan mie yamin. Mie yamin tuh ada nggak di Jawa? Ada yamin, cuman mie-nya mie kuning. Masa? Iya. Ini mie yamin Banjar itu mie-nya merah. Nah, jadi mie habang kalau kata kita tuh kan ya, merah itu kan habang. Nanti kita lihat ya
Miyamin seperti apa. Miyaminnya Banjar itu ya. Nah, untuk parkirannya masih lumayan luas ya. Untuk sepeda motor, mobil juga bisa di pinggir jalan. Ramai di jembatan. Apa? Ramai di jembatan orang. Oh iya, banyak yang nongkrong di pinggir jalan yang di atas jembatan. Wah, mantap banget tuh sunsetannya. Tapi sunsetnya ketutupan sama jembatan sih. Wah, ayam. Ini ayam. Wih, banyak isiannya. Mantap. Berapa sih porsi ini? 15 ribu. Murah, 15 ribu katanya. Ini mie ayam pentol, guys. Makan aja langsung? Iya, makasih. Nah, ini mie amin. Ada telurnya. Jadi ini mie amin, guys. Nah, mie amin Banjar itu mie-nya mie merah. Kalau di Jawa ada mie amin, tapi mie-nya kuning. Nah. Oke. Okay. Jarang juga ada orang juga di Jawa. Iya, tapi pernah aku lihat di YouTube tuh ada mie amin gitu katanya. Oke. Okay. Tuh, keren banget ya. Kita lagi makan mie amin, terus ada perahu kotok yang lewat. Dan ada sunset, keren banget. Yuk kita makan yuk. Jadi isiannya itu ya, untuk yaminnya itu mie-nya mie merah. Terus kita dapat telur nih teman-teman ya. Telur rebus, ada sayur sawi, dan tomat sih kalau mau nambah tomat gitu ya. Sama kecap. Dan ini tetelan nih bonus nih. Bonus aja ya. Oke. Jadi food vlogger. Food vlogger abal-abal. Nah, ini sudah dikasih sama abangnya itu ya, tomat sama kecap nih. Jadi kalau mau nambah lagi cerah aja ya. Tapi bakal kemanisan sih. Ini ada sawi, mie merah sama mentol. Telur rebus. Jadi ceritanya belajar jadi food blogger. Enggak habis ya. Enak. Mantap. Jadi itu bilang aja. Itu kan OP. Bisa deh. Sudah habis nih. Mie aminnya mantap nih. Nilainya wis nilai. Gaya food blogger. Abel-abel. Jadi kalau kalian mau nongkrong ya, sambil makan-makan mie amin, mie bakso, terus mie ayam gitu ya, ini bisa kesini nih. Bakso dan mie ayam Pangestuk. Terus viewsnya itu sunset. Ini Sungai Martapura ya teman-teman ya. Sungai Martapura lagi, Sungai Barito. Nah, dan itu jembatan Sugar. Keren-keren. Jadi kita nanti pulangnya lewat jembatan Basit itu, yang jembatan Sungai Alalak gitu, yang video sebelumnya ada juga ya itu. Nanti gue selipin di pojok kanan atas video. Yang mau nonton ya. Oke. Okay. Gimana Ki? Sip lah. Oke, okay, ini kita sudah selesai makan, kita mau bayar. Kita hitung totalnya berapa untuk satu pot. Ini abangnya langsung rame banget nih di pinggir sungai dong. Bang, bayar. Berapa nih tadi? Mie amin satu. Ayam 20. 36. 36. Jadi ST 3000 ya? Iya. Oh, okay. Nah, ini porsinya. Bakso Pangestu 15 ribuan. Makasih bang. Oke, kita lanjut jalan lagi. Jadi tadi bakso mie ayamnya enak ya? Iya, lumayan. Berasa. Kita mau keluar lewat sana tadi ya? Lewat sini aja kah? Sama gimana? Tambus? Lihat map. Lihat map. Kalian tahu daerah sini? Tanya ibunya dong. Hanya oh, ini. Di sini kah?
Kalau enak keluar lewat jembatan Bas itu lewat sini kah, lewat situ enaknya? Jangan situ dong. Lewat sini ke Bu. Oh, yang gitu. Itu jembatannya anu, jembatan Nyubarang itu ada sungai Rebeh. Oh, Rumbi. Nggih, siap. Makasih, Bu. Iya, siap. Enaknya lewat situ tadi, Jaki. Lain lah, lewat situ. Di sini ke kanan. Hah? Habis sebelah kanan. Bu, makasih, Bu. Kanan. Nah, tuh sunsetnya, guys. Wih. Mantap. Oh, jadi enggak usah deh. Langsung aja kayaknya. Oh, daerah kawasan pasar sini, teman-teman ya. Untuk mie ayamnya tadi kata Diki enak. Mie aminnya juga endul. Harganya standar. Jadi enggak terlalu mahal lah. Standar 15.000 ya, Ki ya. Iya. Sama es teh jadi 18.000 totalnya per orang tuh. Karena es tehnya tadi Rp3.000. Sip. Harga standar. Kalau kebanyakan sih rata-rata udah segitu ya. Lebih kayaknya. Hampir 20-an ya. Kalau yang enak. Tapi ya, kalau ini 15.000 sudah enak ya. Ya. Oh, oke, okay. Sip. Jadi kita mau menuju ke luar nih, ke tengah kota lagi nih. Ke jembatan Sungai Alalak. Jadi kalau kalian mau nyobain baksonya tadi, mie ayam sama bakso tadi, bisa lewat darat, lewat muter sih ini. Tapi tergantung dari daerahnya dulu, daerah mana. Oh iya. Kalau daerah, apa sih namanya, Kapuas atau sebagainya. Oh, kalau lewat Kapuas lewat sini ya? Ya, lebih enak lewat sini. Tapi kalau dari Banjarmasin lebih bagusnya ya, nyebrang kayak kita tadi. Nyebrang lewat. Soalnya, iya lewat Queen. Oke, sip. Kita cukupin aja ya untuk videonya. Sampai jumpa lagi di video vlog selanjutnya. Dan semoga kalian suka dengan konten kali ini. Dan yang mau nyobain atau ngiler dengan perbaksoan tadi, boleh mampir ya ke mie ayam bakso Pangestu. Oke, sampai jumpa lagi di video vlog selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke.